Halo teman semuanya, penonton YouTube saya Agungan P Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan bermain game Dead Trigger 2 lagi teman-teman ya. Kalian bisa download game ini di iOS dan di Play Store secara gratis teman-teman ya, tanpa dipungut biaya apapun teman-teman. Pokoknya secara gratis kalian bisa download game ini teman-teman ya. Nah, teman-teman seperti biasa di step pertama ini kalian jangan lupa untuk mengklik dulu tombol subscribe, like, share serta komennya teman-teman ya. Dan kita kalau bermain kita klik war teman-teman ya. Ini di step pertama seperti biasa saya akan upload di siang atau sore hari ini, tergantung jaringan teman-teman ya, tergantung jaringannya. Nah ini ada ini nih, ada reward. Oke lah, wah ada reward nih, bagusnya ada uang ya. Kita bisa upgrade nanti amunisi, medis dan lain sebagainya teman-teman ya. Kita bisa nantinya mainnya di one frame ya. Ini ada merah-merah nih, seru nih, kayak ada merah-merah nih, seru nih. Kita baca dulu. Oke, nah ini nih, kita bisa mainnya di defense, jejak kaki, easy, normal dan hard ya. Kita klik hard aja, kita klik play teman-teman ya. Love big guns. Oh jadi kita tuh enak banget ini mah, ini cuma protect the survivor aja teman-teman. Oh jauh juga ya, jauh tembakannya. Jadi di sini misinya teman-teman ya, nah, kalian tuh harus melindungi survivor ini teman-teman. Kalau kalian tahu ini tembakannya ini bisa nembus dua zombie loh teman-teman, bukan dua zombie, tiga zombie pun juga bisa teman-teman ya. Tuh lihat tuh, nembus teman-teman. Waduh duduh, ini bahaya nih, kencang lagi dia nembaknya. Tuan lagi nih, tuan ini patahkan aja kakinya tuh, tuh hancur dia. Ini juga, wah hancur. Saya tuh kalau bermain game Dead Trigger itu saya tuh lebih seneng teman-teman yang kita itu kayak berhadapan langsung sama zombinya teman-teman. Seru yang kalau berhadapan langsung, aduh gagal lagi. Ini kalau kalian tahu ini senjatanya teman-temannya, dia tuh bisa diarahkan teman-teman. Jadi kalau kalian tuh nembak sembarangan, misalnya nembak sembarangan seperti ini, tuh dia tuh bisa diarahkan ya. Ini kalian bisa diarahkan kiri, kanan, atas, bawah ya, bisa diarahkan. Jadi tidak harus kalian sama zombinya itu harus sejajar, itu enggak, bisa diarahkan. Dan ini senjatanya tuh bisa nembak sampai 3 zombie, bisa triple kill, tapi jarang banget sampai kalau triple kill maksud saya, jarang banget. Karena saya tuh biasa tuh double kill aja sih, karena dia kalau kita harus triple kill kita harus sejajar teman-teman sama zombie-zombie, itu harus sejajar banget. Tapi sayang banget kalau kita sejajar. Waduh, waduh ini bahaya nih bosnya di sini nih. Bosnya kagak keluar dia cuma ngeludah aja. Gak susah kalau dia cuma ngeludah aja. Nah gampang, sini gua ajarin. Waduh duduh, wah mati dia, yes. Duduh, kaset. Aduh duduh, bahaya nih. Aduh, gara-gara ada bosnya tadi itu, kalau nggak ada bosnya nggak mungkin sampai sesekarat itu ya. Dia darahnya teman-teman, tidak mungkin sampai sesekarat itu darahnya. Kita harus bisa nih. Ini teman kita kalau dua kali dipukul sama zombie lagi teman-teman nih, ini bisa mati teman-teman. Jangan sampai ada zombie lagi deh yang nembakin. Dikit lagi nih waktu kita nih. Ini nih detik-detik kritis banget tau. 20 detiknya detik-detik kritis banget tau. Kritis banget sumpah. Makanya hati-hati banget teman-teman, kita harus jaga banget. Waduh mati. Oh my god, dan saya udah bilang titik-titik kritis banget ini. Ini kritis banget. Oh my god, mati gila. TN game. Ya mau gimana lagi teman-teman? Musibah. Kita continue aja teman-teman, kita cari game, kita cari yang lain teman-teman ya. Kita mainnya di Operation Seek and Destroy atau Esco, kita mainnya di Operation aja ya. Kita klik play. Nah ini Operation enak nih, ini seru. Baik kalian yang baru bergabung di channel YouTube saya, yang baru subscribe di channel YouTube saya, kalian bisa lihat nih. Itu kalau ini seru banget ini teman-teman, itu misalnya seru banget ini. I will take you down.
ini misi paling seru. Kenapa saya bilang paling seru? Karena kita berhadapan langsung sama zombinya, teman-teman. Karena kita berhadapan langsung sama zombinya. Gara-gara dikeroyok tadi, sumpah, habis darah. Gila. Ya, tenang aja. Gak usah takut. Santuy. Santuy aja kita. Waduh, ada bosnya. Ada bosnya, gila. Cepat-cepat bro. Ini ada bosnya. Kita kemana lagi? Dan kita lurus. Aduh, bosnya di sini. Dan dia mau meledak. Dan dia mau meledak dong. Mau meledak dong. Dan dia mau meledak dong. Aduh, bosnya mau meledak dong. Mau meledak dong dia. Tuh, dia meledak kan, teman-teman. Bahaya banget, makanya kita itulah kita harus upgrade amunisi, teman-teman. Kalau kita kagak upgrade amunisi, bisa mati kita. Dan ini mana zombinya? Dan ini bahaya, bisa zombie bisa di kiri, bisa di kanan. Oh, ini datang dia mana sini? Sini lo mana sini? Datang ke gue mana ini? Lagi mana? Sini mana datang semuanya? Waduh. Baterai gue udah mau habis, teman-teman. Baterai HP gue nih, karena gue mainnya di smartphone nih, gue rekam layar. Seru juga kan, seru nggak? Iyalah, game karena gamenya yang seru itu gamenya. Iyalah, kemana cuy? Buset, banyak banget gila. Kemana, woi? Jauh banget muternya, kesini. Waduh, ada bos listrik mati dah, ada bos listrik guys, ada bos listrik mati. Yaelah, ada bos listrik, kenapa dia di sini? Ya, ada bos listrik mati gua. Ada bos listrik itu bos yang paling ngeri guys, sumpah itu bos yang paling ngeri, kalau lo tahu itu paling ngeri banget. Parah itu bosnya, sumpah itu bos paling parah banget itu. Dia tuh bisa nyerang kita dari jauh guys, sumpah ngeri itu bosnya. Parah sih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Biar kalian tahu aja, ini di step pertama. Inilah game Dead Trigger 2, seru, makanya saya suruh kalian tuh download. Saya bermain lagi ya. Sekarang kita banyak di escort ya. Banyak di escort lagi. Ini apa nih escort nih? Nah. Survivor, gila. Cari survivor. Ini dia, woi. I've been stuck here for ages. Biasanya kalau kayak gini agak lama, guys. Agak males saya juga nih ikut survivornya tuh. Follow the protect. Kita harus lindungi survivornya ya. Saya kayak gini tuh agak males sih. Saya tuh kadang-kadang banyak tuh lucu-lucuan kadang-kadang banyak. Saya biarkan survivornya mati di atas tuh. Biarin dia dipukul. Biarin dia dipukul. Biarin dia juga buat biarin dipukul mampus ya. Saya tuh lucu tuh. Seru-seruan gitu kalau dia yang mati tuh main. Ya biar dipukul ya. Biarin mati dah. Mati survivornya mati. Dan digebukin. Masa kita juga seru. Masa kita juga digebukin juga sama zombie. Astaga, dari tadi kita kalah terus guys, ini buang-buang duit sumpah. Kita malah buang-buang duit dari tadi. Lihat nih, uang kita bukannya bertambah, berkurang dikit. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Santai aja kita mainnya. Kita tuh mainnya tuh santai aja. Kita suruh, saya tuh mau beli engineer loh. Okay. Saya mau beli produknya, saya mau beli ini nih. Ini nih hal yang paling terpenting, itu granat. Dan yang terpenting guys, karena kita kalau suatu saat ketemu bosnya, kita nggak bisa apa-apa, dan itu kita bisa mati tahu kalau semuanya tembakan. Ini udah kita beliin ya, ini tinggal tunggu 2 menitan kita back lagi. Kita ini kalau di gunsmith kita beli produk ini upgrade. Oke, kita bisa upgrade. Nah, kita upgrade senjata ini supaya senjata ini guys ya, dia bisa kalau 2 kali tembakan itu zombie langsung mati ya, tidak seperti Aka. Dia kan kalau Aka kan sudah kemarin ya, sorry back. Kita health out dulu, kita beli produknya, upgrade ini, wah ini biar lebih tajam ya. Nah, kita upgrade nih dua senjata kita. Senjata kita kan 3 ya, ini yang pistol nih sama yang AK-47 ya. Oke, nanti kita akan upgrade ini lagi ya, ruangan ya, tapi belum nih ruangannya. Ini ruangan kita bagus nih, cuma nanti nih di step keduanya ya. Nah teman-teman, karena di step pertama ini waktunya sudah cukup teman-teman ya, nanti akan saya lanjutkan lagi di step keduanya yang saya upload biasa seperti ntar malam. Dan jangan lupa buat kalian sebelum video ini berakhir, kalian mengklik tombol subscribe nya like, share, serta komen teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di step keduanya ya, ntar malam. Oke, see you next time, bye-bye. Di subscribe.